اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا صدق الله Assalamualaikum Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz Tawarik yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 31 ya ayat 31 saya koreksi tadi sebelumnya saya sebutkan ayat 21 tapi 31 nah untuk itu langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita K.H. Khairul Ansari silahkan terima kasih Ustaz David Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وكرم وعظم ومجد وشرف على سيدنا محمد طه الامين وعلى اخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد para pemirsa ius tv para pemirsa cahaya hati indonesia yang hadir di Masjid Baitul Haq dan dimanapun anda berada. Alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bahkan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berkati kita di bulan Rajab. Amin. Allah berkati kita di bulan Sya'ban dan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 31. Sudah disimak tadi kan ya? Bacaan Al-Qur'annya dan juga mungkin kita sudah tahu terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Allah, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir fakir khawatir miskin. Sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepada mereka dan juga yang memberikan rizki kepada kalian. Membunuh mereka anak-anak ini adalah dosa yang besar. Ayat ini kata para ulama ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Surat Al-Isra ayat Ayat 30. Inna yabsutur rizqa liman yashau wa yaqdir Innahu kana bi'ibadihi khabiran Sesungguhnya Allah yang telah membentangkan rizkinya Dan telah menentukan rizkinya kepada yang dia kehendaki Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya Maha mengetahui, maha melihat jadi, yang menentukan kaya dan miskin adalah Allah. Yang memberikan kita rizki adalah Allah. Allah yang telah menjamin di dalam Al-Quran, Allah yang membentangkan rizkinya. Rizki itu, kata para ulama, "Mayan fau walau karena muharraman. sesuatu yang bermanfaat, meskipun terkadang..." cara mendapatkannya dari jalan yang haram. Belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu jika mendapatkan gaji, maka semua gajinya akan kita sendiri yang memanfaatkan. Betul apa betul? Ada rizki untuk anak dan istri, ada rizki untuk keluarga, ibu dan bapak, bahkan ada rizki untuk saudara-saudara kita. Betul kan? Coba kalau kita ini datang ke acara tahlilan, ...ratiban, bahkan kalau kita diundang ke resepsian. Kadang bawa tentengan, Ustaz. Tentengan karena ringan. Kalau tantangan karena berat. <laughs> Ini tentengan. Kadang kan orang bilang, oh dapat tentengan, rizkinya gitu kan. Tapi kemudian sampai di rumah, kira-kira kita yang makan enggak? enggak juga. Belum tentu. Ada tamu datang ke rumah, kebetulan ada berkat tadi kita berikan betul nggak rizkinya ta kamu ketemu di jalan temen akrab gitu ngobrol-ngobrol kemudian sudahlah kita berikan ke dia rizkinya te teman begitu pula kalau kemudian kita bawa ke rumah ternyata kemudian dimakan oleh anak anak, -anak kita rizkinya a anak bahkan terkadang ya kalau kita ini mau makan Makanya kalau di Maulidan itu kan ada makan satu nampan rame-rame. Rame-rame. Yeah. Bertiga, berempat, berlima. Nasi kebuli. Betul enggak? Betul. Betul enggak? Kalau makan kadang kan pakai tangan. Itu kan, makanya pakai tangan. Kalau makan pakai tangan kadang ada yang masuk, ada yang jatuh lagi. Yeah. Ada yang nyentuh dengan bibir kita, enggak masuk-masuk, jatuh lagi. Teman kita di samping kita ngorek-ngorek. Nek nek nek. Makan sama dia, padahal nasi itu tadi dekat dengan mulut, rizkinya teh, teman. teman, betul kan? <laughs> betul kan? Ya, betul, betul. Sampai sudah dekat dengan mulut, kalau bukan rizki kita, nggak <laughs> akan nyampe. Kenapa? Karena Allah yang telah menentukan rizki kita. Ya Allah. Itulah, Inna Allah ya wa Allah telah menentukan rizki kita masing-masing. Bukan karena jabatannya tinggi, orang pinter rizkinya banyak, enggak? Kalau seandainya rizki itu diukur karena kecerdasan, maka hewan itu akan mati kelaparan. Betul enggak? Betul enggak? Betul, Betul, ternyata hewan lebih gemuk daripada kita. Betul enggak? hewan sampai ada yang tontonan gitu kan? Mana ada kita tontonan? Enggak ada. Kalau jamaah kita gemuk, gemuk karena sering makan berkat. <laughs> kan karena berkat kan gratis nyaman kalau makan makanan yang gratis kan begitu enak nggak mikir-mikir kalau makan makanan enak tapi mahal mikir betul kan ya, apalagi apalagi bayar sendiri ya <laughs> itulah kita Rizki itu allah sudah yang menentukan maka jangan khawatir semakin banyak anak semakin banyak rezekinya betul nggak betul nggak bu, bu semakin banyak anak banyak rezekinya betul nggak <laughs> <laughs> Ada yang iya banyak yang diam <laughs> bingung ini ini kelihatan ini biasanya pakai kabi semua ini eh. <laughs> ya kalau kita punya ayam satu ayam maka satu kilo pakan ayam bisa sampai satu bulan betul kan betul tapi kalau kita punya dua ayam satu kilo pakan ayam bisa dua minggu betul kan tidak mungkin kemudian ayam yang satu diberi makan yang satunya tidak diberi makan. Betul. Itu kita kalau punya ah, ayam. ayam. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, memiliki kita dan Allah yang tahu hajat kita masing-masing. Innallaha kana basira. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya Maha mengetahui. Jadi si fulan ini kadarnya rizkinya cuma segini. Kenapa? Karena saya tahu kalau dia kaya jadi sombong. Ah, maka rizkinya apa? Sedikit betul, kan? Ada juga orang diberikan rizki banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian dia dermawan. Bisa jadi dia bisa dermawan, rizkinya banyak. Karena rizki bukan hitung-hitungan kita, rizki ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian setelah itu ayatnya mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir fakir, enggak ada. Allah yang sudah menentukan rizki kita masing-masing. Anak kita lahir sudah ditetapkan rizkinya. Bahkan anak kita enggak kerja, kita yang kerja, rizki anak itu ada pada kita. Betul apa betul? Betul datang satu orang sahabat kepada Rasulullah. Mengatakan, Ya Rasulullah, saya kerja. Tapi saudara saya enggak kerja. Ibadah saja dia. Dia enggak kerja, tapi saya kerja. Saya yang memberikan nafkah kepada dia. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzakubihi. Siapa tahu kamu itu diberi rizki karena sebab dia yang ibadah. Nah, makanya kalau kita punya anak, kita pondokkan, belajar agama, bisa jadi, kemudian rizki kita lancar karena anak-anak kita yang belajar agama. Maka, jangan khawatir kalau kemudian kita mendidik anak-anak kita, berapapun yang kita keluarkan, insya Allah ada rizkinya. Anak-anak kita cuma melalui kita dilarang. Kita kemudian menyia-nyiakan anak-anak kita. Nah, kata kata Allah Ta'ala. Kita yang memberikan rizki kepada mereka. Coba air yang kita minum, apakah kita yang kemudian mengeluarkan air itu dari sumbernya? Enggak ada. Apakah kemudian kita yang menurunkan air dari langit itu? Enggak ada. Allah yang menurunkan air hujan, Allah juga yang menjadikan air itu muncul dari sumbernya. Kita hanya memanfaatkan, kita manfaatkan, kita minum. Rizki sudah ditentukan oleh Allah subhanahu ta'ala. Semakin banyak anak, semakin banyak rizki. Betul kan? Betul. Nah. Masih senyum aja ini. <laughs> lagi lagi kebayang ini ya izin, lagi kebayang bayar sekolahnya, <laughs> kebayar kebayang buat tabungannya ya kan, buat uang kuliah. dulu Iya memang. Ya, tapi kan banyak anaknya rizkinya kan dikit-dikit gitu kan, dibagi. Tadinya uang satu juta untuk berdua suami istri masih enak gitu kan. Lahir anak yang pertama satu juta bertiga, begitu kan? Lahir anak kedua masih satu juta lagi, berempat. Ya kan repot ini. Tapi insya Allah kalau sudah banyak anaknya Allah berikan jalan rizkinya. Kita enggak tahu jalan rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang terpenting apa? Ajarilah kepada anak-anak kita itu ilmu agama yang benar. Menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kalau kemudian anak-anak kita belajar ilmu agama yang benar, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, rizki enggak tahu kita dari mana datangnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rizki dari ya Allah berikan jalan keluar dari setiap urusannya dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak tia sangka-sangka. Kenapa? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya Allah yang memberikan rizki kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Ayat yang terakhir mengatakan inna qatlahum kana khita'an kabira. Membunuh anak-anak itu adalah dosa yang besar. Ya Allah, bagaimana kita tega anak yang merupakan belahan hati titipan ilahi, mutiara jiwa kita ini untuk menjadi penerus generasi kita setelah kita meninggal dunia kemudian dibunuh. Maka itu adalah kesalahan yang besar. Maksudnya apa? Dosa besar. Bagaimana orang tega? Kalau dulu masa jahiliyah iya. Masa jahiliyah itu ada yang namanya wa'dul banat, memendam anak perempuan hidup-hidup. Alasannya macam-macam. Ada yang mengatakan karena anak perempuan itu nanti apa lemah, nggak bisa memberi bantuan kepada keluarga, dibunuh saja. Alasannya nanti anak perempuan ini kalau kemudian kalah perang maka menjadi tawanan, maka akan dijadikan tawanan oleh musuh-musuh mereka, bunuh aja atau juga anak perempuan ini kalau kemudian tidak bisa menghasilkan maka menjadi anak yang lemah tidak bisa dinikahkan dengan siapa saja maka kemudian apa turun derajat keluarganya begitu akhirnya kemudian dibunuh itu semuanya adalah masa jahiliyah kita sekarang punya titipan ilahi amanah Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kita apa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya di antara hamba-hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak kita yang merupakan amanah bagi kita, kita bisa mendidiknya dengan baik, dengan benar. Menjadi anak-anak yang solih dan solihah, harapan orang tua, harapan bangsa, dan harapan agama. Amin ya robbal Alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oke, okay, Haji Khairul Ansori tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita ya mengenai tadi ayat uh, ke-31 surah Al-Isra ya. Mudah-mudahan kita jadi lebih paham tentang konteks dan konsep mendidik anak dalam Islam dan anak itu sebagai tanggung jawab. Jangan takut miskin ya, hanya karena kita mendidik anak-anak kita. Berapa banyak anak itu? rezekinya sudah ditanggung Allah, ya. Iya, keluarga saya, ibu saya itu anaknya ada sembilan, nenek saya itu anaknya ada sembilan, oh, Dan alhamdulillah, iya sembilan. Terus ada lagi keluarga temannya, anaknya sebelas. Kalau tambah satu ya mungkin ada satu di bangku cadangan kali jadi kesebelasan. <SILENCIA> Tapi riziknya ada aja tiap anak itu. Masya Allah itu memang uh, pahala buat orang tuanya luar biasa karena perjuangannya tidak mudah. Baik terima kasih banyak anak, ya, ilmunya. Terima kasih banyak pemirsa. Kita akan lanjut lagi. Habis ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita K.H. Uh, Subhan Amir. Uh, dengan tema ayah adalah pemimpin keluarga. Para ayah jangan kemana-mana tetap di Cahaya Hati Indonesia.